FMV-nya, jadi dibalik. Betul. Itu si kapalnya kebalik juga kan? Enggak, cuma penghalangnya aja. Jadi nanti kan ini ada kapal. Jadi sama nama Sinar. Kan mencalonkan Mas Arif sih, mencalonkan Mas Arif. Oke, okay, Mas Winner mencalonkan Mas Arif. Oke. Okay. Saya mau menambah calonkan ya, Pak. Iya, boleh. Siapa Mas Atta? Saya. Oh, Mas Atta mencalonkan diri sendiri. Oke. Okay. Oh, saya dukung itu. Tim merah yang ambil biru paling atas. Nanti bukan tim merah yang ambil biru paling jalan atas. Jalan sekali, tiga ya? Yang biru nih, yang biru. Enggak, gini. Belok ke kanan. Enggak mau ke kanan. Terus pilih A2. Kan milih kartunya jadi ACD lagi kan. Terus pilih A2. Jalan dua kali. Itu kan tetap dapat jatahnya. Tiga. Langkah. Satu. Tiga. Persis di belakang warna merah. Birunya bergerak di sebelah sini. Kemudian harus kehilangan satu engine, teman-teman. Dari tim biru. Kemudian kita kocok dulu. Ya udah. Ini kita nggak mau ngeflip aja. Jangan. Tinggal dikit lagi kalau sih. Cepat. Guys. Oke, silakan. Siapa tahu kalau ngeflip tinggal lurus doang. Siapa tahu. Satu langkah lagi. Nah terus juga ini challenging, kenapa? Karena ini butuh kecepatan dan juga ketepatan ya. Jadi kan waktunya berjalan terus, kemudian juga kita juga dituntut untuk bisa mengambil keputusan yang cepat tapi juga tepat gitu ya. Kemudian juga di sini meaningful dan kolaboratif. Meaningful maksudnya di balik game ini juga ada banyak value-value yang bisa kita ambil. Jadi